Hey, uh, good morning and welcome back to our Microprocessor IoT course. Selamat datang. Uh, today's topic we're going to discuss about the microprocessor and IoT. and especially for the how the microprocessor interact with uh, input, and also the output. ya yeah. interaction with IO o But before we start, we're going to well review about our last week discussion. Jadi kita akan mengevaluasi dan mereview pertemuan kita minggu kemarin dengan cara melakukan mengerjakan contoh-contoh soal yang ada di sistem. Oke, okay, pertanyaan pertama. Saya punya sebuah static RAM. I have a static RAM, uh, as we recall. Based on the accessibility from the memory, we have two types of memory. First one is ROM, which mean, which stands for the read only memory, which means we can only read data from the memory. So we cannot write data to the memory, to the ROM. But compared to ROM, RAM we can write and also read. So ROM read only, RAM or random memory we can read and also write into the memory. So now we have a static RAM because RAM has two types. First one is static RAM, small but faster. And then dynamic RAM, the second one is slower but has bigger capacity. Jadi kalau teman-teman masih ingat dalam diskusi kita yang minggu kemarin, memory, berdasarkan aksesibilitasnya, kemampuan aksesnya, dia ada ROM, dan juga ada RAM. ROM, singkatan dari Read Only Memory, berarti dia hanya bisa dibaca saja. RAM, dia access Memory, dia bisa dibaca dan juga bisa ditulis. Contohnya ada Static RAM dan ada Dynamic RAM. Nah, perbedaan antara saya RAM dan Dynamic RAM, itu dari teknologinya yang digunakan, static RAM lebih cepat daripada dynamic RAM. Tapi, kalau kita melihat dari sisi kapasitasnya atau ukurannya, dynamic RAM jauh lebih besar. Contoh misalnya adalah memori yang saya gunakan di laptop ini. Kita coba lihat masuk ke task manager, kemudian performa, nah sini lihat ada L1 CAS atau level 1 CAS, ada level 2 CAS, ada level 3 CAS, dan ukurannya masih satuannya di megabyte. Bahkan yang level 1 CAS-nya hanya 384 kilobyte, kecil banget. Tapi memori saya, memori yang terinstal di laptop saya itu sudah sampai 32 GB. Jadi jauh lebih besar atau 8.000 kali lebih besar dibandingkan kas. Jadi, kas memori menggunakan static RAM, kecil tapi cepat. Memori di sini menggunakan dynamic RAM, besar tapi lambat. Oke. Okay. Nah, sekarang kembali lagi ke soalan tadi. Saya punya sebuah static RAM dan punya memori address A0 sampai A11. Dan datanya, database adalah B7. Kalau kita gambarkan berarti dia contohnya bisa seperti ini. Ini static RAM-nya. Dia punya A0, dia punya A1, dia punya A2, address bus-nya sampai terakhir adalah A 11 seperti ini. Nah, address bus itu digunakan untuk menentukan sel memori mana yang ingin saya akses. Misalnya, saya ingin mengakses sel memori yang paling bawah. Oh, kalau sel memori paling bawah, berarti kombinasi dari address bus adalah nol semua. Seperti ini. Jadi A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 0, A4 -nya juga 0, A5 juga 0, nol, A6 0, -nol, A7 0, semuanya 0. Nol. Nah kalau semua terisipasnya 0, itu seakan-akan ngasih tahu ke static RAM, ke memori, bahwa saya ingin ngambil sel memori yang paling bawah. Saya ingin mengambil lowest cell memory yang ini. Nah, kemudian setelah sel memorinya terpilih, maka datanya akan dikeluarkan lewat database D0 sampai D7. Ini. Nah, karena 0, 0, terlalu panjang biasanya orang orang meningkat menggunakan hexadecimal. Ingat kan transformasi dari heksadesimal menjadi eh sorry, transformasi dari biner menjadi heksadesimal, maka binernya itu akan kita grouping 44 Dan setiap grup tersebut dia merepresentasikan satu simbol Excel. Contohnya seperti ini, ini bukunya 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Nah, karena 0 semua, ya berarti dia 0. Berarti sel memori paling bawah, alamatnya adalah 0, 0, 0 dalam heksa. Oke, nah sekarang kalau sel di atasnya bagaimana? Nah, sel di atasnya berarti satu alamat di atasnya berarti 0000 dan 0001. Atau dalam desimal 001. 1. Karena di sini adalah 1. Kalau sel nomor di atasnya gimana? Oh, berarti dia 0000 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Atau dalam seri simal 0, 0, 2. Karena 1 di sini bobotnya adalah 2. Kan 8, 4, 2, 1. Oke. Okay. Ini bobotnya 8, ini bobotnya 4, ini bobotnya 2, dan ini bobotnya 1. Nah berarti di sini adalah 2. Jadi 0, 0, 2. Kalau sel murid di atasnya, sama aja. 0, 0, 0, 0, 0 0 0 0, 0 1, 1. Atau dalam desimal 0, 0 3. Seperti ini Dan kalau kita teruskan sampai atas Maka alamat sel memori yang paling atas Itu terjadi Atau diakses pada saat Semua address bus 1 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah itu adalah sel memori yang paling atas Berarti alamatnya dalam heksa itu adalah nah ini berarti 8 tambah 4 12. 12 tambah 2 14. 14 tambah 1 15. Berarti ini value-nya adalah 15. Dan 15 simbolnya adalah F. Berarti inilah F, ini juga F, dan ini juga F dalam hexa. dan sel di bawahnya berarti satu 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 atau F seperti ini. Jadi kalau misalnya saya ingin mengambil data atau informasi yang ada di sel yang ini misalnya. Nah itu berarti saya harus ngasih address bassnya adalah 1111, 1111, dan 1110 atau FFE. Nah setelah terpilih, oh sel memori ini yang mau diambil, maka datanya akan dikeluarkan lewat data bus. Itu cara kerja dari memori. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi sebuah sate keram dia punya memori address A0 sampai A11. Nah, A0 sampai A11 berarti pertanyaannya adalah ada berapa sel ya? Oke, kita hitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai, nah ini berapa? Nah, kalau kita perhatikan pengalamatannya, dia naik satu, nambah satu. Berarti sebenarnya kalau kita ingin menghitung jumlah sel di dalam memori tersebut, memori statik RAM ini, kita tinggal mencari ada berapa kombinasi alamat yang bisa kita buat dengan A0 sampai A11. Nah, A0 sampai A11 berarti A0 A0 sampai A11. Nah ini kan ada 12 dia. Berarti jumlah alamat yang bisa diakses atau jumlah alamat yang bisa dibuat oleh A0 sampai A11 adalah 2 pangkat 12 kombinasi. Atau 4096. Oke kita coba ya.

kapasitasnya berapa? Nah, kita lihat aja satu sel memori di sini. Dia lebarnya ada berapa bit? Oh, lebarnya ada D0 sampai D7, berarti D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Ada 8 berarti. Berarti ada 8 bit lebar satu selnya. Nah, 8 bit sama dengan 1 byte kan satuannya. Kan 1 byte sama dengan 8 bit. Berarti kapasitas memorinya adalah 4096 sel dan 1 sel sama dengan 1 byte. Berarti totalnya adalah 4096 byte. Nah, seringkali kita akan menyederhanakan angka pada 96 ini dengan satu angka yang lebih lebih mudah untuk diingat, yaitu kilobyte atau megabyte atau gigabyte atau malah terabyte. Nah, 4096 byte itu sama dengan berapa kilobyte ya. Nah, untuk mentransformasikannya tinggal kita bagi dengan 1024 karena 1 kilobyte sama dengan 1024. Jadi di sini enam kita bagi dengan 1024 untuk menghitung dia ada berapa kilo byte. Oh, 4. Berarti pada 96 dia 4 kilobyte. Berarti kapasitas statik RAM ini itu adalah 4 kilobyte yang A. lagi. Nah, sekarang di static run, dia ada sebuah pin khusus yang namanya CS atau chip select. Fungsinya apa ya pin CS itu? Nah, pin CS itu fungsinya adalah untuk memilih. Yang namanya juga select kan. Memilih chip mana atau IC mana itu kata mana yang ingin diakses. Jadi yang A. Contoh penggunaannya seperti ini. Tadi misalnya saya punya sebuah mikroprosesor sekarang. Dan saya punya sebuah memori. Dan ada memori lagi. Dan mikroprosesornya dia ada A0 sampai A5. Dan ini yang digunakan untuk mengakses memori 1 dan memori 2. Sehingga saya hubungkan A0 dengan A0 kemudian A1 dengan A1, A2 dengan A2, A3 dengan A3, A4 dengan A4, dan terakhir adalah A5 dengan A5. Nah, model seperti ini, kalau kita gunakan, maka pada saat mikroprosesor saya ingin mengambil alamat sel yang paling bawah di sini. Misalnya saya ngambil yang sini. Oh, kalau mau mengambil data pada sel ini, maka alamatnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu dia kombinasinya untuk bisa memilih sel paling bawah. nah cuma masalahnya 0, 0, 0, 0, 0, itu itu dipropagasikan ke semua address bus. sehingga di sini pun juga akan berharga 0 sehingga oleh M2 oh saya ingin dibaca nih yaitu sel paling bawah loh padahal bukan ini yang kita mau ambil maunya kita ambil yang dari M1 nah jadi sekarang pertanyaannya gimana caranya biar M2 tidak salah tangkap, dia takutnya dia pikirnya bahwa alamat tersebut buat dia, padahal kan itu buat memori satu. Hmm. Nah caranya gimana? Caranya tadi menggunakan chip select. Maka di sini ada chip select. Di sini juga ada chip select. Nah kemudian Visa address bus yang tidak terpakai di microprocessor, misalnya tadi ada A6, Nah, anam inilah yang dipakai buat memilih mau mengaktifkan M1 atau mau mengaktifkan M2. Tapi kondisinya harus kebalikan. Oke? dalam artian pada saat anamnya 0 misalnya. Jadi anamnya 0. Nah, berarti M1 yang aktif karena di sini di member 2, CS-nya jadi satu, dan satu justru tidak mengaktifkan M2 karena CS dia aktif low. Nah, karena aktif low, berarti kan harus kita berikan nol tuh biar aktif. Nah, kita loh kita kasih satu, berarti tidak ya aktif, berarti aman, berarti dia nggak kebuka atau gimana. Itu okay. chip select itu digunakan untuk memilih chip memori mana yang ingin diakses dengan cara contohnya seperti ini. Oke, okay, lagi. Berarti pin CS itu untuk memilih chip mana atau integrated circuit mana dalam memori banknya yang ingin diakses. Oke, pertanyaan berikutnya. Mikroprosesor dapat menulis data ke static RAM. Jawabannya adalah benar karena RAM itu bisa dibaca dan juga bisa ditulis. Oke, sekarang soal nomor 4. Memori dengan kapasitas 256 byte, memori addressnya berapa? Oh, sekarang kebalikannya. Berarti sekarang, kalau tadi di sini dikasih memori address, disuruh ngitung kapasitasnya, sekarang pertanyaan dibalik. Saya punya sebuah memori, kapasitasnya 256 byte. Berarti saya punya sebuah memori, ada sebuah sel, ada sel di atasnya. Nah, total sel di sini ada 256 byte. Berarti di sini pun juga ada D0 sampai D7. Karena byte kan satuannya. Nah, 256 itu jumlah selnya. Nah, kalau jumlah sel 256, ada berapa memori addressnya? Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi kan static rem tadi dia ada A0 sampai A11, berarti ada 12 memory address-nya. Nah, untuk menghitung jumlah kombinasinya berarti 2 pangkat 12 sama dengan 4096. Nah, sekarang dibalik. kapasitas, saya, karena kapasitasnya kan 256. Itu 2 pangkat berapa gitu? Pertanyaannya. 2 pangkat berapa? 256. Nah, jawabannya adalah 8. Nah, karena 8 berarti di sinilah 8. Berarti A0 sampai A7. Seperti ini. Nah, karena A0 sampai A7, kalau kita gambarkan, dia jadi seperti ini. A0, A1, A2, 3 A4 sampai A7. Berarti Memori paling bawah alamatnya adalah 0000000 atau 00hexa. Dan alamat paling tingginya adalah satu semua. Atau FF. Seperti ini. Berarti jawaban untuk yang soal tadi. Memori dengan kapasitas 256 byte punya memori address dari 00 sampai FF. Dari 00 sampai FF. Oke, kita coba yang ini. Nah, lanjut. Nah, sekarang memori dengan kapasitas 4 KB. Oh, 4 KB berarti kan sama dengan soal yang pertama tadi. 4 KB memori address berarti A0 sampai A. 11 dan alamatnya adalah dari 000 heksa sampai FFF heksa. Oke. Berarti jawabannya adalah 000 sampai FFF yang ini. 4 kilobyte. Ada kembali ke ini. 000 Sampai FFF. Lanjut lagi. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ke enam. Saya punya sebuah sistem. Ada microprocessor. Adresnya nya A7. Disambungkan dengan memori, tiga buah memori, ada setik 1, 2, dan 3, dan setik RAM 1, kapasitasnya 64 byte, setik 2 64 byte, dan setik RAM 3 adalah 28 byte. Oke, kita coba gambarkan. Ini adalah static RAM 1 misalnya. Jadi kita ingin mendesainnya. Static RAM 1 paling bawah. Kemudian static RAM 2 di atasnya. Dan static RAM 3 paling atas. Ini 64 byte. Ini juga 64 byte. Dan inilah 128 byte. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya adalah berapa alamat memori yang ada di sini? Yaitu alamat memori, alamat sel memori yang merupakan sel pertama dari static RAM 3. Karena setiap memori ini pasti kan ada Sel paling bawahnya, sel paling atasnya, dan satu gram dua juga demikian. Sel paling bawahnya, dan juga sel paling atasnya, seperti ini. Nah, sekarang. Kembali ke soal yang tadi. Ini alamannya berapa? Kita coba aja, kita analisis semuanya ya, lengkap aja ya. Statik RAM 1, lebar 64 byte. 64 byte berarti dia 2 pangkat berapa 64 itu? 2 pangkat berapa sama dengan 64? Oh, berarti dia 2 pangkat 6. Oke, kita coba gambarkan ini A0 sampai A3 ini A4 sampai A7, ini A8 sampai A11. Satu 1 satu hanya 64 byte, berarti hanya ada 6. Dia perlu 6 aja dia cuma. 6 memory address berarti A0 sampai A5. Ini. Oh, salah. Ini enggak ada ya. Sekarang ini saya hapus dulu. Ini enggak ada. Kan tadi dari bilang dia cuma A0 sampai A7. Kita coba lagi berarti di sini A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, seperti ini. Nah, sekarang static RAM 1, dia ada A0 sampai A5, berarti dia sampai sini. Berarti sel paling bawahnya adalah pada kondisi dia nol semua. Berarti A5-nya 0, A4-nya 0, A3-nya 0, A2, A1, A0-nya juga 0. Oke. Okay. Dan sel terakhirnya adalah pada saat A0 sampai A5, dia 1. Seperti ini. Nah, terus A5, eh, A6, A7-nya gimana? Nah, A6, A7 itu enggak masuk ke statik RAM 1. Karena statik RAM 1-nya dia hanya ada A6 sampai A5. Jadi kalau kita gambarkan, dia memang cuma ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Dia nggak ada A6 dan A7. Jadi memang nggak disambungkan. Nah, A6 dan A7 itu digunakan untuk mengaktifkan yaitu dengan menggunakan pin CS. Seperti ini. Nah, kalau misalnya titik RAM 1 ini memang kita desain agar dia ada paling bawah di peta nah. memori. Nah, Agar dia paling bawah, maka A6 dan A7 kita set jadi 0. Dua jadi pada saat A6 0, A7 0, kombinasi inilah yang akan mengaktifkan CS seperti ini. Jadi A6 0, A7 0. Oh, kita pakai gerbang OR berarti outputnya 0. Dan hanya kombinasi itulah yang menyebabkan statik RAM 1 dia aktif. Oke, ada pertanyaan di sini. Oke, lagi, lagi ya. Sekarang tadi keram 2. Ada keram 2, oh ternyata sama juga 64 byte. Berarti dia A0 sampai A5. Berarti 00 itu adalah alamat untuk mengakses sel memori yang ini paling bawah dan satu 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 untuk mengakses sel memori yang paling atas dan enam dan A7-nya kita bisa set seperti ini jadi pada kondisi a nol eh apa a nya satu a tujuhnya disitulah dia akan mengaktifkan 2 ke 4, Dia akan mengaktifkan CS-nya. Yang aktif low. Kita pakai gerbang or lagi. Di sinilah A6. Dan di sinilah A7. Dan A6-nya, dia ada bubble. Jadi pada, saat pada kombinasi A6-nya 1, A7-nya 0, maka static RAM 2 akan aktif. CS-nya akan aktif. Oke, okay. nah sekarang yang static RAM 3. Oh, kalau static RAM 3 berarti 128 byte. 128 byte beda berarti. Dia 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti A0 sampai A6 sekarang sini. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, yang digunakan untuk mengakses sel memori paling bawah satu satu ini digunakan untuk mengakses sel memorinya paling atas dan di sini dia satu satu jadi sekarang pin CS dari satu 3 itu diaktifkan hanya dengan menggunakan A 7 yaitu dengan melewatkan dengan inverter seperti ini. Oke. Okay. Okay. nah, sekarang berarti kita sudah tahu kombinasi biner untuk setiap sel memori paling atas dan paling bawah dari setiap satu gram. Nah, kita ubah dulu menjadi hexadecimal. Ini 00, ini uh, berapa? 1 tambah 2, 3. Ini, ups. Ini 3F, ini 40, ini 7F, ini 80, dan ini adalah FF. Berarti sel memori paling bawah dari 1 gram 3 adalah 80 alamatnya. Seperti itu. Cuma kayaknya bukan yang ditanyakan. tapi pertanyaannya adalah apa 1F, 2, 3F. Berarti uh, ini yang ditanyakan sel memori teratas dari static RAM 1. Jika static RAM 1 dipasang paling bawah di peta memorinya. Oke, okay. lah. Uh, jadi ini soalnya salah ya yang ini. Bukan ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah uh, berapa, memory, berapa alamat memori paling atas dari static RAM 1 dalam satu ini. Kalau dalam satu di set paling bawah di peta memori. Oke. Lanjut. Terakhir gambar yang sama. Sekarang ditanya berapa kapasitas memori maksimum dari microprocessor. Nah kalau kita ditanya berapa sih kapasitas memori maksimumnya, kita nggak perlu memori memorinya, tapi ngelihat ada berapa address bus dari microprocessor. Di sini A0 sampai A7. Oh A0 sampai A7 berarti ada 8. Berarti Kemampuan aksesnya adalah 2 pangkat 8 atau 256 byte. Itu jawabannya, 256 byte. Jadi jangan ngitung 164 dalam 264. 64 4 64 28. 18 28 256, bukan gitu. Karena kalau ditanya adalah kapasitas memori maksimum kita ngeliatnya di memorinya eh, apa di mikroprosesornya jangan ke memori contoh misalnya 8088 dia punya A0 sampai A19 A0 sampai A19 berarti ada 20 nah 2 pangkat 20 berarti dia ada 1 juta 48576 atau 1 megabyte nah tapi meskipun kapasitas memori masih 4 apa eh, 1 megabyte yang disediakan oleh IBM itu hanya 640 kilobyte, kecil. Oke, okay. ini pertanyaan kita untuk yang review materi minggu lalu. Kita coba sekarang yang kedua, memory management. Nah, pertanyaannya. Kenapa Intel mendesain manajemen memorinya menggunakan segmen? Oke, kita coba lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan address bus dari 888 ini, dia ada A0. Dia ada A0, sampai A19. Berarti ada 20. A0 sampai A19. Berarti sama dengan 20. 2 pangkat 20 adalah 1 megabyte. 11 1 Gede banget pas itu. Nah, cuma masalahnya adalah Iya, dia punya address bus A0 sampai A19, berarti 20. Tapi register yang ada saat itu itu 16 bit cuma. Nah, sekarang gimana caranya? Mikrofon 8088 registernya cuma 16 bit, tapi disuruh menyediakan informasi selebar 20. Nah, caranya adalah dengan membuat pengalamatan segmen dan offset. Segmen itu modelnya seperti ini. Jadi ini adalah peta memorinya. Dibagi dia, kayak di coupling. Dan kaplingannya ini 64 kilobyte. 64 kilobyte. 64 kilobyte. Jadi di di blok-blok itu. Nah terus di dalam blok itu ada sel memorinya kan. Nah. Saya perlu alaman lagi nih buat memberitahu di blok yang pertama ini, saya ingin mengakses yang ini. Berarti saya butuh dua alamat sekarang. Satu alamat bloknya atau alamat segmen. Satunya lagi adalah alamat dari sel memori di dalam blok. Nah ini disebut sebagai alamat offset. Jadi 888 dari dulu sampai sekarang itu menggunakan Manajemen memorinya menggunakan segmen dan offset. Segmen itu bloknya. Offset itu untuk menentukan sel mana di dalam blok tersebut yang ingin saya akses. Nah, Maksudnya dia ada pasangannya segmen dan offset. Contohnya, data. Ada data segmen. Nah, data segmen ini lebarnya 16 bit. Kemudian alamat offsetnya disimpan di BX dan ini juga 16 bit. Nah kedua alamat ini, segmen dan offset itu akan digabungkan jadi satu, dijumlahkan dengan cara offsetnya digeser. Ini segmennya, ini offset, offsetnya geser satu simbol heksa sehingga totalnya jadi 20 simbol biner. Contoh misalnya, data segmen adalah A000, BX adalah 00FF misalnya. Nah ini tinggal digabungkan. A000, offsetnya geser satu simbol, sehingga dia jadinya A 00 FF. Nah, ini 16 bit, ini 16 bit, ini sudah 20 bit lebarnya. Dan alamat inilah yang dikeluarkan di address bus keluar. Kalau sudah 20 bit ya. A 4 simbol, 0 4 simbol, 0 lagi 4 simbol 12. Terus F 4 simbol, F Empat simbol. Total jadi 20 simbol biner. Bisa dilewatkan lewat address bus A0 sampai A19. <tuh> nah, pertanyaan adalah kenapa sih Intel membuat desain seperti itu kok kayaknya rumit? Ya memang rumit. Nah, pertanyaan adalah eh, apa? Jawabannya itu karena memori pada tahun itu tahun 80-an itu sangat terbatas dan sangat mahal. Maka Intel dia harus berupaya dan berpikir keras gimana caranya saya bisa mengefisiensikan penggunaan memori. Jadi memori pada saat itu itu susah sekali dapatnya, mahal. Kalau susah dan mahal akhirnya dari Intel itu mencoba mendesain Oh kita coba pakai blog aja dari blog nanti dalamnya pakai alamat offset contohnya seperti itu. Oke, okay. nah jadi alasan adalah apa? Kenapa, alasan kenapa Intel membuat memory manajemen dengan segmen itu karena pada saat itu memori itu sangat mahal dan susah untuk didapatkan sehingga Intel harus mengefisiensikan penggunaan memori. Nah salah satu caranya adalah dengan menggunakan segmen dan offset tadi. Oke. Okay. Lanjut. Nah, saya punya alamat segmen alamat offset. Kita coba. Jadi berapa alamat absolutnya? Alamat absolut alamat yang dikirim lewat bahasa dress yang tadi sudah jadi 8 apa? Sudah jadi 20 bit itu. Nah, oh, ini yang ini a 00 ff ini absolute address namanya Oke. Contoh misalnya segmen 0100 and offset ini ditulis dalam bentuk ini ya hexadecimal ya 0001. Nah, sekarang alamat absolutnya berapa? Tinggal ini geser 1. Ini jadi 01001. 0, 0, Inilah alamat absolutnya. Jadi 01001 0, 0, yang ini yang B. Ya, terakhir Oh, sekarang dibalik. Ada memory cell dengan alamat 00011. Segmen offsetnya berapa? Ya tinggal dicari aja mana jawaban benar. Ini tambah ini, jadi ini kan segmennya. Ini offsetnya. Kalau dijumlahkan, jadi 001, 00, salah. Kalau ini dijumlahkan adalah 0001, 0010. Kita coba ya. Benar nggak yang B itu? berarti di sini adalah 0001 0010 seperti ini. Berarti jawabannya adalah 2 0. Ingat ini bukan biner ya, ini heksadesimal makanya bisa tambah 1 jadi 2 karena dia masih heksadesimal. Kalau biner nggak bisa. Jadi jawabannya adalah 0020. Oh, salah berarti. Kan dimintanya absolutnya 001, berarti bukan yang ini. Coba yang ini 0001, 0001, coba. Seperti ini, hasil penjumlahannya adalah 1, 1, 0. Oh, ini dia yang kita cari. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ini untuk topik kita yang minggu kemarin, yaitu interaksi mikroprosesor dengan memori. Ada pertanyaan di sini? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Okay. Kita lanjut lagi pada sekarang. Sekarang masuk ke topik baru yaitu interaksi mikroprosesor dengan IO. Oke, okay, tapi sebelum kita mulai, uh, saya minta break sebentar, 5 menit ya. Mau ke... Baik, Saya... Oke, okay, selamat datang kembali. Ini bagian kedua. Tadi kita sempat break dulu sebentar. Oke, okay, ini topik kita untuk yang hari ini sebenarnya, yang hari tiga. So, uh, today's topic of discussion is actually about how microprocessor interact with input and also output. So, as we recall from our earlier discussion, we understand that when microprocessor want to interact or want to talk with memory... It uses the three buses. Jadi pada saat mikroprocessor ingin berinteraksi dengan memori, dia menggunakan tiga bus. Ada bus data, ada bus alamat, dan ada juga bus kontrol. <tuh> dan kita juga aware bahwa pada saat mikroprocessor ingin berinteraksi dengan memori, dia bisa membaca data dari memori, berarti arahnya ke sana. Atau menulis data ke memori berarti arahnya ke sini. Dengan urutan adalah kalau ingin baca, maka langkah pertama adalah address, kasih dulu addressnya, kemudian langkah kedua adalah kasih sinyal read. Terus setelah itu, langkah berikutnya apa? Nunggu nunggu satu dua tiga empat lima sebanyak clock yang dibutuhkan untuk memastikan database-nya sudah berisi data yang kita inginkan. Jadi langkah ketiga adalah tunggu, baru kemudian baca datanya dari database. Tapi kalau write ya mirip-mirip sih. Pertama adalah kirim address, kemudian kirim database, kirim data, kemudian kirim sinyal write. Dan setelah itu, ya tetap harus nunggu. Nunggu sampai kita yakin bahwa data yang kita kirim lewat database tadi sudah tersimpan dengan rapi di memori. Tetap dia harus nunggu. Nah, boleh langsung kirim sinyal write terus setelah itu langsung ditinggal. Nah, boleh, soalnya nanti bisa berubah nanti datanya. Oke. Okay. <tuh> nah, itulah proses pada saat mikroprosesor ingin berinteraksi dengan memori. Tetap mereka butuh tiga bus, data bus, address bus dan juga control bus. Nah terus gimana kalau misalnya mikroprosesor ingin berinteraksi dengan i o. Sebenarnya sama saja, tetap menggunakan tiga bus itu, data bus, address bus dan control bus. <tuh> nah kita coba sekarang. Sebenarnya pada saat mikroprosesor ingin ngobrol sama i o, pin mana aja sih yang dia pakai? Nah kalau tadi kan kalau microprocessor ingin ngobrol dengan memori, dia butuh pin nomor 32, read, untuk menunjukkan bahwa saya ingin baca kamu. Dan dia juga perlu pin nomor 29, write, untuk nunjukin ke memori bahwa saya ingin nulis kamu, tolong simpan data ini. Gitu. Dan yang ketiga adalah PIN nomor 28 atau IOM. Untuk menentukan bahwa saya itu ingin mengakses memori atau ingin mengakses I.O. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya saya ingin mengakses I.O. Di sini akan bernilai 1. Saya ingin mengakses memori. Oh ini akan bernilai 0. Jadi sebenarnya dan mana yang digunakan oleh 888 untuk ngobrol dengan IO? Sama aja, yaitu read, write, dan IOM. Oke? Okay. Nah, cuma kalau kita menggunakan interaksi read dan write yang sama seperti memori, kita terapkan buat IO itu berarti memorinya kan yang aktif kan maka memorinya akan nanya dia nanya eh input kamu punya data enggak buat saya do you have data for me gitu. terus input bilang nggak punya oh ya udah maka profesor bisa ngerjain yang lain dulu kemudian setelah beberapa saat nanya lagi eh input kamu punya data enggak terus input bilang enggak enggak punya Oke, okay. profesor sibuk lagi ngerjain yang lain. Terus kemudian profesor kemudian nanya lagi. Eh, input punya data enggak sekarang? Oh iya, saya punya data Nah, berarti dari tiga kali dia nanya, dua kali dia nggak ada data kan? Nah, berarti kalau dengan mekanisme seperti itu, mikroprofesor dia akan membuang-buang waktu karena dia pada saat dia nanya, eh punya data enggak? Dia harus nunggu sampai perangkat inputnya ngasih jawaban tidak punya data. Baru mikroprosesor boleh mengerjakan yang lainnya. Jadi akan banyak waktu terbuang kalau mikroprosesornya yang aktif bertanya ke input dan juga ke output. Nah makanya di sini perkenalkan mekanisme lainnya disebut sebagai mekanisme interupsi. Kalau tadi namanya mekanisme polling. Kalau mekanisme polling Mikroprosesornya yang aktif bertanya. Eh, input punya data enggak? Tunggu. Tuh, dua, tiga, empat, lima, sampai inputnya bilang tidak punya. Ya udah, kerjaan yang lain. Tanya lagi, punya data enggak? Tunggu. satu, dua, tiga, empat, lima. Baru inputnya bilang nggak punya. Ya udah, kerjaan yang lain dulu. Nah, itu mekanisme. Nah, kalau polling mekanisme, apa mekanisme polling berarti mikroprosesor yang aktif bertanya. Nah, cuma masalahnya apa? Dia simple dan cepat, tapi masalahnya adalah banyak waktu yang terbuang. Karena pada sananya ternyata enggak, enggak itu udah rugi berapa clock gitu. Padahal mungkin kalau dia nggak bertanya, dia bisa ngerjain yang lain. Ya kan polling ya. Nah sekarang coba yang kedua mekanisme interupsi. Nah kalau mekanisme interupsi, kebalik yang aktif adalah perangkat input. Jadi inputnya yang bilang. Jadi sekarang ini. Jadi inputnya sekarang yang hilang. Nah, bilangnya itu lewat Kantor base eh, supervisor, saya punya data, tolong diambil datanya ini. Maka, profesor, dia akan nanya, kamu siapa? Karena perangkat itu udah banyak kan, atau misalnya laptop ini ada mouse, ada keyboard, ada microphone, itu kan perangkat input semua, gitu. Nah, kalau misalnya ada perangkat input yang nyolek ke mikroprosesor, eh, mikro, uh, saya punya data nih. Tolong diambil datanya, ya. Gitu. harus banyak lagi. Kamu siapa, gitu. Nah, kamu siapa itu? Maka perangkat inputnya harus mengirimkan ID-nya dia ke mikroprosesor. Ini ID saya, gitu. Contoh misalnya satu A itu adalah buat monitor. Satu tiga ini adalah buat hadis seperti ini contohnya. Jadi itu ID yang dikirimkan oleh perangkat input. Oke, nah kita coba sekarang kita jelaskan menggunakan ini. Nah, pada saat perangkat input ingin menggunakan mekanisme interupsi, maka perangkat input tadi dia akan mengirimkan sinyal lewat pin nomor 18 ini. Yaitu pin interrupt. Nah, kemudian 888 tahu bahwa dia menerima interupsi maka dia harus melayani interupsi tadi tapi nggak langsung dia harus menyelesaikan dulu pekerjaan yang sedang dia kerjakan jadi misalnya sama delapan lagi makan terus ada interupsi iya interupsi harus nunggu sampai makannya dia selesai selesai makan baru dia melayani intrusi tadi. Nah, cara melayaninya itu adalah dengan bertanya. Jadi dia akan ngirim lewat interrupt acknowledge. Oops, yang ini. Saya bisa kalau di sini. Maka di sini ada interrupt acknowledge untuk ngasih tahu ke input, jadi tadi ada misalnya ada perangkat input. Ini misalnya keyboard. Keyboard dia akan ngirim sinyal interrupt. Mas mikro, saya punya data, interupsi. Maka mikroprosesor harus menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaannya dia. Setelah selesai, baru dia akan mengirimkan sinyal interrupt acknowledge atau inta ke semua perangkat input karena dia nggak tahu kan siapa yang nyolak tadi Nah yang merasa yang merasa tadi ngirim interupsi maka dia harus ngirim ID-nya dia ke database ke sini. Jadi makanya dia akan ngirim ID-nya. Jadi langkah pertama adalah ini, langkah kedua adalah ini, langkah ketiga adalah ini. Itu proses terjadi pada saat interupsi. Oke. Nah, kemudian berdasarkan ID dari perangkat input tadi, mikroprosesor dia akan mengerjakan sebuah program yang memang sudah didesain untuk ID tersebut. Nah, program tersebut itu disediakan oleh Rombios. Jadi, masih ingatkan Rombios kan, waktu kita bertemu di pertemuan pertama. ROM Rombios, dia adalah program kecil disimpan dalam ROM fungsinya adalah untuk melakukan pengecekan seluruh isi motherboard. Tapi ternyata nggak cuma itu aja, dia juga berisi program-program kecil untuk setiap layanan interupsi. Nah, berdasarkan nomor ID perangkatnya, perangkat inputnya, 888 bisa nyari ID berapa, satu tiga oke satu tiga oh ini dia programnya program yang dikerjakan setelah selesai programnya itu baru dia kembali ke pekerjaan yang tadi ditinggalkan tadi misalnya sudah selesai makan berarti nextnya apa oh, cuci piring misalnya maka dia kembali lagi ke pekerjaan tadinya pekerjaan awalnya yaitu ya cuci piring karena makannya sudah selesai kan Oke, nah itu urutan kerja dari interupsi. Dan sekarang pin yang digunakan adalah pin nomor 18 interrupt, pin nomor 24 interrupt acknowledge dan database. Setelah itu ya mikroprosesornya ngerjain program program bawaan dari 80, dari ROM BIOS. Oke, itu mekanisme interrupt Sampai sini. Jadi kalau di mekanisme interrupt, perangkat input outputnya yang aktif nyolek, nyolek ke microprocessor. Oke, nah sekarang ada mekanisme yang ketiga. Nah, di mekanisme ketiga ini namanya direct memory access. Contoh seperti ini. Contoh misalnya adalah hard disk. Di hard disk ini di dalamnya dia ada semacam memori kecil untuk buffer istilahnya. Kemudian ini terkoneksi dengan mikroprosesor dan mikroprosesor terhubung dengan memori. Nah, pada saat hard disk yang interupsi, maka mikroprosesor kerjain dulu, pekerjaan saya lagi dikerjain, telah selesai, baru dia melayani interupsi tadi. Hard disk, ngirim ID, oh 13, oh berarti hard disk nih. Gitu. Nah, kemudian mikroprosesor akan mengambil satu demi satu data yang ada di hard disk sesuai perintah dari hard disk. Misalnya data pertama masukin ke register. Kemudian simpan ke memori. Ambil data kedua. Masukin ke register, simpan ke memori. Ambil data ketiga, masukin ke register, simpan ke memori dan seterusnya. Nah, proses ini jadi lumayan lama karena harus lewat mikroprosesor karena mikroprosesor nggak ada mekanisme dari buffer langsung dikirim ke memori itu nggak ada harus lewat register lebih dahulu jadi data yang ada di buffernya hard disk disimpan ke register di memori eh register di mikroprosesor kemudian dikirim ke memori lanjut data berikutnya simpan register simpan di memori lanjut data berikutnya ambil dari buffer simpan di register taruh di memori dan seterusnya. lambat jadinya. Nah, ada beberapa kasus di mana kita ingin memperbolehkan perangkat input untuk langsung ngobrol atau nulis ke memori. Bisa nulis, bisa baca, terserah dia. Jadi, pada saat hard disk mau bilang ke microprocessor, dia bisa bilang, bisa lewat interrupt, tapi bisa juga lewat DMA. Kalau DMA dipakai, maka hard disk dia akan nyolek pin DMA-nya, mikroprosesor hold. Mikroprosesor, oh bentar, nanti bentar saya ngerjain dulu, selesaikan pekerjaan saya ini. Selesai pekerjaannya, maka dia akan ngirim hold acknowledge ke hard disk dan kemudian memutus dirinya dengan bus. Nah, karena sudah diputus, maka sekarang hard disk berhak untuk ngobrol langsung dengan memori. Seperti itu. Jadi karena hard disk yang memiliki kekuasaan terhadap data bus, address bus, dan juga kontrol bus untuk menulis datanya dia, yang data yang ada di buffer hard disk, langsung ke memori. Nah, ini disebut sebagai direct memory access. Nah, ini istilahnya direct memory access. Memori, Bapak mengakses memori secara langsung. Itu DMA. Dan pin yang digunakan adalah pin nomor ini 31 hold dan 30 hold acknowledge. Oke. Okay. Oke, okay, dulu sampai sini? Jadi ada tiga cara mikroprosesor berinteraksi sama IO. Pertama adalah polling. Di polling berarti mikroprosesor yang aktif bertanya, sederhana, simple, tapi wasting time. Maka kemudian ada mekanisme kedua, interupsi. Di interupsi, secara waktu dia lebih efisien, tapi secara sistem dia lebih rumit karena kita harus bikin apa namanya? jalur tembaga untuk interupsi, jalur tembaga untuk interrupt acknowledge. Kemudian kita harus mikirin gimana caranya uh, perangkat input tadi bisa ngasih ID-nya gitu. Rumit jadinya kalau interrupt cuma dia jadi tidak membuang-buang waktunya mikroprosesor. Karena mikroprosesor hanya akan bekerja kalau dia diminta oleh perangkat input Nah, Komunikasi ketiga, mekanisme ketiga adalah dengan menggunakan DMA, di mana ada sebuah perangkat input bisa langsung ngobrol dengan memori. Itu adalah tiga mekanisme interaksi antara mikroprosesor dengan I.O. Oke, nah sekarang, jadi sebenarnya apa sih bedanya kalau mikroprosesor ingin mengakses memori sama mengakses I.O. Oke, tadi sudah sana kita belok ke interrupt. Nah, interrupt ini dia ada dua jenis sebenarnya. Ada interupsi oleh hardware, seperti tadi kita ceritain. Jadi ada perangkat input, keyboard, dia nyolek lewat memberikan sinyal ke pin interrupt, hardware dia, hardware interrupt. Tapi juga ada software interrupt. Kalau software interrupt berarti di ada sebuah instruksi perintah untuk mikroprosesor ya ujung-ujungnya sama mengerjakan sebuah program kecil bawaannya from BIOS. Jadi misalnya kalau yang hardware nanti ada instruksi dari satu tiga oh itu dari hard disk dari ngirim ID terakhirnya mikroprosesor ujung-ujungnya ya mengerjakan sebuah program dengan apa program untuk melayani interrupt ID satu tiga di software sama juga kalau software interrupt saya tinggal menambahkan sebuah instruksi INT 13 misalnya. Nah, microprocessor begitu tahu oh ada INT 13. Berarti saya harus mengerjakan program dari ROM BIOS dengan ID 13. Seperti itu. Jadi ada hardware interrupt dan juga ada software interrupt. Nah kembali lagi ke tadi, apa sih bedanya I, mengakses I.O. dengan mengakses memori? Sebenarnya sama saja. Kalau dilihat dari instruksinya atau perintahnya, memang berbeda. Kalau mengakses memori menggunakan move, kalau mengakses I.O. menggunakan in dan out. Bedanya adalah di sinyal IOM. Kalau instruksi adalah move, maka pin IOM akan bernilai 0, karena dia mengakses memori. Tapi kalau perintahnya adalah in dan out, maka pin IOM nilainya adalah 1. Karena dia tahu, oh in, out, oh, berarti mau mengakses IO, maka IOM akan bernilai 1. Oke. Okay. Nah, pada saat mikroprosesor menggunakan polling, cara dia mengakses data di suatu perangkat I.O. adalah dengan menggunakan namanya port number. Jadi setiap perangkat itu dikasih nomor ID unik. Dan dalam hal ini disebut sebagai port number. Kalau di memori, sel memori juga ada alamat, di I.O. namanya adalah port number. Juga ada alamat. Nah, port number bisa ditulis langsung ke instruksi. Contohnya seperti ini. In AL00 itu berarti saya ingin mengambil data dari perangkat input. Ini perangkat input. Dengan port number 00. Oke. Okay. Cara kedua adalah dengan menggunakan port number juga, tapi nomor portnya disimpan dulu ke register DX. Kalau ini kan langsung ditulis di instruksinya. Kalau yang kedua, nomor portnya dimasukkan dulu ke DX, baru kemudian in AL DX. Seperti itu. Oke, kemudian dari sisi dari aspek desain peta memorinya, map memory map, kita mengenal ada yang namanya isolated IO dan memory map IO. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita mendesainnya, oke, okay, ini adalah alamat untuk IO. Kemudian yang di sini ini adalah untuk memori. Nah, kalau kita pisah seperti itu, ini bagian peta memori untuk IO, ini peta memori untuk memori. Nah, itu disebut sebagai isolated IO. Jadi kita isolasi, kita apa? Kita split. Ini bagian IO, ini bagian memori. Nah, kalau misalnya kita campur, jadi misalnya nggak kita split, tapi kita campur aja. Nah, itu disebut sebagai memory map I/O. Oke. Nah, berarti memory map I.O. Kita tidak mengenal lagi. Ini I.O. Ini yang bawah I.O., yang atas memori, dan enggak lagi. Pokoknya semua adalah memori. Jadi I.O. nya nanti kita akses dengan menggunakan move. Padahal dia I.O. loh, tapi kita pakai move. Gitu -gitu. Karena I.O. nya sudah dipetakan seolah-olah dia adalah memori. Jadi tolong bedakan antara associated IO dengan memory map IO. Kalau di associated IO peta memorinya itu kita split. Ada bagian untuk IO, berarti nanti kita ngasih dengan in dan out. Ada bagian untuk memory, kita asal menggunakan move. Oke. Okay. Nah, yang kedua adalah memory map IO. Di memory map IO saya punya peta memori saya nggak dedikasikan ini untuk I.O. ya, ini untuk memori enggak. Pokoknya, ya ini tiba-tiba memorinya. Gitu. Kalau mengambil data, silakan mengambil data yang manapun. Jadi dari sisi programmer, dia nggak tahu bahwa alamat ini itu I.O. atau memori ya. Gitu. Pokoknya, saya kasih alamat ini dan saya tunggu datanya mana. gitu. Seperti itu. Itu memory map I.O. Nah, kita coba untuk Menganalisis dua rangkaian ini. Input dan output. Kalau di memori ada read dan write. Kalau di IO ada input dan output. Oke. Okay. Okay. Di rangkaian ini, ini adalah yang kita sebut sebagai dip switch. Dip switch dia adalah sebuah switch yang kalau dia kita geser ke on seperti ini, berarti titik ini sama titik ini dia sebenarnya jadi nyambung. Ya, kayak saklar lah. Kalau ditaruh di on, berarti ini jadi nyambung. Berarti yang bawah, karena posisi saklar juga di on, maka ini juga akan nyambung. Itu juga yang di bawah, dia nyambung. Nah, karena dia nyambung, maka tegangan di node ini, node ini, node ini, dia akan tertarik ke bawah, yaitu ke ground. Karena dia nyambung kan, Nah, berarti di sini logikanya adalah 0, logical-nya 0, di sini juga 0, di sini juga 0. Nah, tapi switch berikutnya posisinya adalah off. Kalau off, berarti ini putus dia. Nah Karena putus, maka tegangan di sini jadi ketariknya ke atas ke 5 volt atau di sini logikanya ya 1. berarti di sini 0, sini 1, di sini 1, di sini 0. Oke. Okay. Nah, sekarang saya pingin, saya sebagai 8088 pingin mengambil data ini. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, kalau saya langsung konekkan deep switch ini ke database, bahaya. Ke database itu kan bisa dari manapun datanya. Ya. Jadi, datanya nanti bisa bentrok. Misalnya di sini dikasih 0. Kalau misalnya dia langsung, maka di sini juga jadi 0. Padahal nanti D0 ini itu juga nyambung ke misalnya memori. Dan memori dia pengen ngasih satu ini. Udah bentrok kan? 1 sama 0. Makanya untuk menjaga data bentrok tadi, kita menggunakan pintu. Nah pintunya di sini adalah three-state buffer. Tristate three buffer dia sebenarnya adalah ini, ini input, ini output, ini uh, saklarnya. Kalau saklarnya saya Aktifkan, atau saya kasih 0, aktifkan kan active flow dia. Berarti dia jadi seperti ini. Ini input, dan ini output. Nyambung dia. Jadi kalau inputnya 0, output 0. Input 1, output 1. Tapi kalau switchnya sama dengan 1, maka di sini akan jadi putus dia. Mau berapapun inputnya, output tidak punya tegangan, bukan nol tapi nggak punya tegangan, atau disebut sebagai floating. Nah, ini fungsi dari tristate buffer. Dia akan saya aktifkan, switch-nya saya aktifkan di sini. Kalau memang saya ingin baca data ini, jadi hanya pada saat saya ingin baca data ini, saya buka gerbang yang ini. Nah, cara buka gerbang gimana? Ya, dengan menggunakan address decoder. Contoh, misalnya, nah, saya ingin membaca data di deep search ini dengan instruksi in al 00. Nah, pada saatnya diskusi, maka 00 itu akan dikirimkan ke sini a00, a10, a20. A3 0 dan seterusnya sampai A7 sama dengan 0. Nah, sekarang gimana caranya agar hanya pada kombinasi A0 sampai A7 0 semua dia akan mengaktifkan tristate buffer. Nah, tristate buffer tadi untuk mengaktifkan S sama dengan 0, berarti di sini harus 0. Jadi ini 0 semua outputnya akan nol. Oh, kalau udah gitu berarti udah kata banget dia adalah gerbang OR. Karena hanya gerbang OR yang kalau inputnya nol semua, outputnya akan nol. Jadi ada satu saja A nol misalnya, jadi satu. Udah tidak aktif ya kan? Seperti itu. Jadi ini contoh penggunaan perangkat input dengan menggunakan instruksi in ar 00. Jadi 00 tersebut itu dikirimkan lewat address bus sebenarnya. Nah dari address bus itu baru diterjemahkan oleh address recorder untuk buka atau tutup pintu. Oke. Lanjut lagi. Nah sekarang rangkaian untuk output. lanjut okay. sekarang saya punya lampu 7 buah lampu, eh 8 buah lampu, nah fungsi lampu ini sebenarnya saya ingin uh, tadi hasil penjumlahannya berapa ya saya ingin lihat hasilnya gitu nah hasilnya bisa saya keluarkan dengan misalnya perintah uh, out 0 0 AL. Jadi misalnya AL tadi register yang menyimpan hasil penjumlahannya. Saya pengen tahu hasil penjumlahannya berapa. Coba keluarkan ke port nomor 00. Nah, sebenarnya pada saat ini dieksekusi, database itu sudah berisi AL. Jadi misalnya dia bisa berisi 00110101 gitu. Dan ini juga benar bisa kita ukur dengan menggunakan voltmeter meter pasang ke ground, ukur. Di sini berapa? Oh, 0 volt. Di sini berapa? 0 volt. Di sini 5 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt, dan 5 volt. Ketahuan bahwa data yang dari 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tapi ribet banget kan? Jadi harus ngecek atau ngukur di 8 jalur tembaga. Tegangannya berapa? Lebih enak pakai lampu. Nah, cuma sama kayak tadi, untuk ngirimkan data dari database ke lampu harus ada pintu gerbangnya. Dan pintu gerbang itu hanya akan dibuka kalau memang ingin melihat data. Nah, kita coba seperti ini. Pintunya sekarang bukan lagi trusted buffer, tapi menggunakan data flip-flop. Masih ingat data flip-flop? Ada d, ada clock, dan ada q. Seperti ini, nah, clock kalau saya berikan satu, maka dia akan menyimpan isi dari data dan disimpan di outputnya q. Nah, berarti di sini address decoder itu akan dikonekin dengan sinyal clock di sini. Dan dia aktif high. Nah, kalau misalnya perintahnya out 00 AL, oh berarti nanti addressnya A0 sampai A7 itu 0 semua. Maka 0 semua itu kita kirimkan ke address decoder. Nah, berarti rangkaian apa di sini yang menyebabkan kalau nol semua outputnya akan satu. Oke, kalau nol semua itu berarti sudah gerbang OR. Tapi kalau nol semua outputnya nol dong. Gimana biar jadi satu? Oh, tinggal dikasih bubble. Berarti kita akan menggunakan NOR gate. Bukan OR gate, tapi NOR gate. Atau gabungan dari OR gate ditambah inverter. Oke. Okay? Nah, karena ternyata seperti ini. Nol semua A0, B, 7 sesuai dengan instruksi yang mau dikerjakan. Oh, berarti 0 tambah 0, tambah 0, tambah 0, berarti di sini adalah 0. Dibalik jadi 1. Nah, 1 ini dia akan nge-clock di flip-flopnya. Nge-clock berarti di flip-flop akan baca data di sini dan disimpan di outputnya. Oh, datanya lah 0011, 01, 01, seperti ini. Dan akhirnya ini pun akan menyalakan lampu yang sesuai. Satu nyala, satu nyala, satu nyala, dan satu lagi nyala. Udah. Dan empat lampu yang akan menyala dan kita secara visual langsung bisa tahu. Oh, datanya adalah 00110101 seperti itu. Oke, ini input dan output. Ya, lanjut lagi ya. Sebentar, saya ambil minum dulu. Oke, lagi. Nah, ini tadi adalah PCXT sudah kita bahas di minggu pertama. Dan kita ada di sini ada D-switch. Jadi di motherboard ini dia juga ada D-switch. Salah satu kegunaannya adalah untuk memberitahu bahwa coprocessor atau terpasang di motherboard. Karena pada saat kita beli PCXT ini enggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena nggak semua orang perlu 8087. Hampir semua orang itu sudah cukup menghitung dengan 8 bit. Tapi untuk beberapa orang, kayak misalnya para peneliti, saintis, mereka perlu angka yang presisi. Sehingga kalau pakai 888 saja, tidak cukup. Saya perlu yang 16 bit, bisa ngitung 16 bit. Oh berarti kita perlu beli 887 dan dipasang di sini. Nah untuk ngasih tahu ke motherboardnya bahwa 887-nya ada loh. Nah, nanti ada salah satu switch di sini yang harus kita aktifkan. Kita bikin on jadinya on. 887 ada ya gitu. Oke. Okay. Nah. Karena topik kita kali ini ada tentang I.O., maka kita akan membahas salah satu chip di dalam motherboard PC ini yang memang tugasnya adalah untuk menghandle I.O., yaitu 8255. Ini. Nah, kenapa kita butuh 8255? <tuh> Tadi misalnya dengan menggunakan mikroprocessor 8088 misalnya menggunakan polling. Nah, berarti saya akan ngirim address bus untuk milih perangkat input melalui port number-nya. Oke. Nah, kemudian baru kemudian Minta datanya, atau kirim datanya lewat database. Nah, seringkali perangkat input itu lebih dari satu, makanya kita butuh port number. Jadi, nanti di sini ada perangkat input, ada perangkat input, ada perangkat input, dan seterusnya. Nah. Untuk memudahkan 888 untuk berinteraksi dengan perangkat IO, Intel menyediakan 8255 di mana konsepnya dia sudah menyediakan pintu. Misalnya, saya ingin mengakses perangkat input nomor 1. Berarti saya akan mengakses membuka pada port number 01, misalnya. Saya ingin mengakses perangkat input nomor 2, oh, berarti saya harus membuka port pintu di port number 02. Saya ingin mengakses IO perangkat 3, oh, berarti pintu nomor 3 yang harus saya buka. Nah, inilah yang disediakan di 8255. Dan dia memberikan salah satu keunggulannya adalah kita bisa memprogram. Misalnya, saat ini perangkat yang connect di pintu satu itu adalah perangkat input, tapi kemudian ada satu saat, oh, tapi nanti dia bisa jadi output loh. Oh, berarti kalau gitu, pintunya gimana dong? dia mau input ke output. Oh, kita bikin aja programmable. Berarti sekarang jadi input dulu. Nanti kalau memang kita butuhkan, baru jadi output seperti itu. Bisa, makanya namanya programmable. Oke, contohnya seperti ini. 8255 dia punya 3 port. Port A, port B, dan port C. Nah, setiap portnya itu bisa diprogram. Misalnya port A jadi input ya. Port B jadi output. Kalau port C, dua-duanya dah gitu. Seperti itu. Nah kita lihat di sini. Port A, ini dia. Kemudian ada port B. Dan ada port C. Di mana untuk mengakses A, port A, port B, dan port C, itu dengan menggunakan address di sini. A0 dan A1. Jadi kalau A0 dan 1, 0, 0. Oh, berarti yang biasa adalah A. 1, 0. Oh, itu B. Contohnya seperti itu. Oke, okay. Nah, inilah control word untuk memprogram. Tadi kan kita bilang dia programmable loh. Nah, programmable-nya dia seperti ini. Port A misalnya mau jadi input. Oke, okay, berarti di sini kita pasang 1. Port B, kamu jadi output, oke. Berarti di sini kita pasang 0. Port C, oh port C, ada yang atas sama yang bawah, oke. Yang atas dia output, tapi yang bawah, eh, yang at, yang bawah output, yang atas misalnya input berarti seperti ini itu satu. Terus mode kerjanya kita akan bahas mode kerja. Misalnya mode kerjanya adalah 0, oke, 0. Terus yang di sini misalnya 00. Oke, okay, berarti saya akan mengirimkan control word ini yaitu 1001 1000 atau 0, 0, 0, 0, 98 hexa. 8255. 8255 menerima data ini. Oh, saya diprogram. Dan programnya adalah A sebagai input, B sebagai output dan seterusnya. Nah, kriteria tiga pot kan A, B, C. Kalau A dan B, dia bisa full satu byte. Eh bukan bisa ya, tapi memang dia dia menggunakan satu byte full. Tapi kalau port C itu bisa kita pecah dua. tadi di sini ada port C bawah, ada port C atas. Bahkan mau kita split per line, bisa juga, contohnya seperti ini. Saya ingin mengakses port C bit 0, misalnya yang ini. Port C bit 0, itu berarti dia adalah yang PC 0, oh yang ini berarti. Saya ingin mengirimkan nilai 0 di sini. Maka, ini adalah 0, 0, 0, karena port C 0, dan datanya adalah 0. Jadi 0, 0, 0, 0. X-nya terserah. Jadi kalau kita kirimkan 0, 0 dalam heksa ke kontrol word B, nah itu berarti saya akan mengirimkan 0 ke PC 0. Oke. Okay. Oke, okay, ini dulu tentang yang I.O untuk diskusinya kita lanjutkan minggu depan dengan cara review soal-soal uh, sebelumnya, soal-soal kuis. -soal Oke, okay, ada pertanyaan di sini? Baik, kalau tidak ada, ya kita cukup sampai sekian. Nanti kita ketemu lagi uh, minggu depan. Ya, ya minggu depan. Tapi tetap online ya. ya. Oke. Okay, uh... Makasih semuanya. Makasih Aldi, Jaka sudah join. Sampai ketemu lagi depan ya.